ke kamera. Sampai deketin kamera, dan kamera bisa lihat. Itu udah mulai. Baru 5 detik. Oke, mulai dari nol ya. Iya. Bismillah ya. Oke. 3 2 1. Abrakadabra, onto good luck. Kebiasaan orang Indonesia yang mudah bersosialisasi dan berkumpul membuat banyak lahiran komunitas online yang terus meningkat. Dulu, sebelum adanya internet atau media sosial, kesulitan utama adalah waktu berkumpul yang sangat terbatas. Tapi sekarang, kesulitan tersebut sudah dapat teratasi. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman saat ini, kesulitan terbesar adalah rasa bosan yang menghinggapi para anggota komunitas karena alur sistem yang horizontal. Sehingga terciptalah Zipanner dengan teknik gamifikasi yang terbukti membawa sebuah perubahan pada metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Terdapat 3 keunggulan pada Zipanner yang tidak dimiliki oleh komunitas lain. Pertama, Zipanner menjadi pionir karena memiliki mata uang Atmo yang dapat terkumpul dengan menerapkan mantra Zipanner dan dapat diredam sehingga bisa melakukan transaksi di S-Zone. Kedua, sending gift yang bisa dilakukan oleh para zipper sebagai tanda kasih sayang ke sesama zipper. Ketiga, viewer yang dapat memacu semangat zipper dalam memberikan kontribusi lebih di dalam Zipanner. Tak pernah terbayangkan bahwa Zipanner mampu menduduki peringkat ketiga dari 21 di dalam kategori rank fear. Yeay! Hal itu semua dapat tercapai berkat 4 keajaiban. Pertama, berada di urutan 1 pada halaman pertama Google dengan hasil pencarian sejumlah 9.960. Kedua, ada 1.350 hasil pencarian di iLearning.me. Ketiga, terdapat 284 zipper info. Dan keempat, memiliki kekayaan sebesar 756 artikel yang telah dibuat oleh para zipper sebagai bentuk nyata. Semua hal itu dapat terwujudkan berkat 15 strategi yang dijalankan serta survei dan beberapa hal yang selalu dikerjakan, yaitu contribute more di dalam Zipanner, selalu merapikan dan mempercantik artikel-artikel di dalam Zipanner, serta selalu mensosialisasikan Zipanner ke publik melalui berbagai macam media. Dalam konteks fungsi, Zipanner telah terbukti kiprahnya dalam memberikan informasi bagi para user atau zipper dengan menggunakan bantuan information and communication technology. And know what? Of course, abracadabra, contribute more.